Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pertanian semuanya. Saya doakan semua yang sedang menonton sentiasa berada di dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan urusan anda setiap hari. Jadi alhamdulillah, hari ini saya berada di kampung halaman saya. Jadi sedia maklumlah, sekarang ni saya kerja di Kuala Lumpur. Jadi nak balik kampung untuk tengok kebun-kebun, pokok-pokok yang saya tanam tu agak kekurangan masa. Tapi alhamdulillah hari ini saya sempat balik sekejap dan saya melawat beberapa pokok durian Belanda dekat sebelah rumah saya ni. Sebab bawah-bawah ni ada subscriber kita yang bertanya kenapa durian Belanda dia selalu tak berbuah. Jadi ada dua masalah. Satu, dia orang punya durian Belanda langsung tak keluar putik bunga. Satu lagi, keluar putik bunga tapi putik bunga tu selalu gugur dan tidak menjadi buah. Sebelum tu kita tengok dulu pokok durian Belanda saya yang berusia lebih kurang 2 tahun. Okey, sekarang ni dekat tepi rumah saya lah. Saya ada tanam tepi rumah saya ni, saya ada tanam lebih kurang dalam mungkin dalam 20 pokok. 20 pokok durian Belanda. Inilah durian Belanda. Ini durian Belanda biasa. Dia durian Belanda ni ada banyak jenis lah. Antaranya durian Belanda Brazil. Kemudian kita ada durian Belanda Sarawak dan juga yang biasa lah. Yang Sarawak tu besar. Yang lebih besar lagi ada durian Belanda daripada Brazil. Yang ni biasa buah dia nasib-nasib lah. Kalau cukup baja dia, tanah dia subur, penjagaan cantik, buah dia besar. Saya pernah dapat durian Belanda yang saya tanam bakar ni, saya pernah dapat paling besar pun dalam 4 kilo. Tapi kalau buah durian Belanda yang Sarawak ataupun Brazil tu boleh sampai ke 6 kilo ke 7 kilo. Memang besar lah. Okey, jadi kalau tengok durian Belanda saya ni tidak berapa berjaga. Maksud saya tidak berapa berjaga tu, baja pun jarang-jarang. Lepas tu ada pokok tumpang. Ha, macam ni kan, saya tak sempat bersihkan lah. Tapi insyaAllah minggu depan cuti tahun baru Cina, saya akan orang cakap bersihkan balik betul-betul lah kebun ni. Tapi walau bagaimanapun, alhamdulillah rezeki saya, walaupun baja kadang-kadang, dia masih mampu mengeluarkan buah lah. Ha, ni buah. Walaupun pokok kalau kita tengok daun pun tak berapa ada dan tinggi. Sepatutnya saya kena cantas ni, tapi saya tak cantas lagi. Dia keluar buah. Ini keluar buah ni memang rezeki lah. Kebiasaannya pokok durian Belanda ni, kalau ada kerengga hidup dekat pokok tu, dia mudah berbuah. Kerana apa? Kerana pendebungaan tu mudah berlaku. Pollen antara bunga jantan dan bunga betina itu akan dibawa oleh kerengga lah. Ni nampak tak ada kerengga tu? Okay, jadi kalau ada kerengga ni biasanya pokok tak ada masalah lah untuk berbuah. Kalau yang tak ada kerengga tu biasanya dia jarang berbuah. Jarang berbuah tu maksud saya dia berputik, dia keluar putik. Tapi putik bunga tu tidak menjadi buah tau. Ni ada lagi ni, alhamdulillah. Ni pun ada lagi, sebiji. Okay, tengok ni. Ni pun ada kerengga juga ni. Ni pun ada kerengga juga. Nampak? Tu kat atas tu sarang dia. Ada kerengga. Itu tumbang. Tapi saya potong, saya pulihkan balik lah. Saya pulihkan balik. Yang ni pun saya pulihkan balik. Alhamdulillah lah, ada banyak juga pokok ni. Ni dan di depan ada beberapa lah. Jadi kalau nak tahu, semua pokok ni saya tanam dengan kaedah biji benih. Saya tak ada langsung guna kaedah tot ke cantum pucuk ke apa, tiada langsung. Semua ni biji benih. Sebab durian Belanda ni memang mampu berbuah. Walaupun dengan biji benih, dia mampu berbuah cepat. Paling cepat biasa 2 tahun. Macam ni lebih kurang 2 tahun lebih lah. Saya rasa 2 tahun setengah, tak sampai 2 tahun setengah lah, dia dah mula berbuah dah. Ini antara buah-buah sulung lah ni. Ni sebenarnya buah sulung, yang tu pun buah sulung. Dan induk-induk ni saya dapatkan daripada pokok yang asal di belakang sana. Jom kita tengok macam mana pokok asal dia. Okay. Ini adalah pokok yang asal, yang paling tua lah. Pokok ni usia dia lebih kurang 7 tahun. Tapi saya rajin cantas. Dan pokok ni tak pernah berhenti berbuah. Pernah sekali tu je lah sebab dia tumbang, kena ribut. Lepas dia dah patah tu, selang beberapa tahun, saya buat teknik ni. Saya buat teknik kelaran batang ni. Boleh rujuk video saya sebelum ni kat pokok ni. Alhamdulillah dia mula berbuah dan buah dia memang sangat banyak lah. Sekarang ni tadi saya kira lebih kurang 10 biji ada buah dia. Kalau tengok kat sini pun dah nampak dah. 1, 2, 3. Lepas tu ni 4. Ni 4. 5. Dan dekat bawah-bawah ni, atas-atas ni, tu ada. Okey, masalah yang pertama. Jadi masalah yang pertama, biasanya kita nampak pokok, tak kisahlah pokok durian Belanda ke ataupun pokok mangga, pokok limau dan sebagainya, biasanya pokok ni sihat. Kita nampak subur, daun banyak dan usia dia pun sepatutnya dah berbuah.
Mungkin usia dia dah 3 tahun, 4 tahun sepatutnya dia dah berbuah, tetapi tiada langsung bunga yang dikeluarkan untuk menghasilkan buah. Jadi sebelum dia jadi buah, dia akan jadi bunga dulu. Okey, jadi ini masalah apa yang saya, pengalaman saya, mengikut pengalaman saya. Kalau pokok itu tidak mengeluarkan bunga, ianya adalah masalah kekurangan unsur kalium. Kekurangan unsur kalium. Sebab unsur kalium ni adalah unsur yang sangat penting dalam penghasilan bunga ataupun buah. Dan mungkin juga dia terlebih unsur nitrogen. Unsur nitrogen ini adalah unsur untuk menghijaukan daun. Jika terlebih pun tak boleh, terlebih pun tak boleh, terkurang pun tak boleh, dia kena sekata. Jadi apa yang korang boleh buat, sama ada cari baja buah. Baja buah ni carilah NPK 12, 12, 17 ataupun 13, 13, 21. Senang cerita yang unsur K itu tinggi, lebih tinggi daripada unsur N dan P, itu adalah baja buah lah untuk merangsang pertumbuhan bunga. Seterusnya daripada bunga itu akan berubah menjadi buah. Ataupun boleh cuba juga taburkan kapur dolomite. Jadi kapur dolomite ni adalah salah satu kapur yang berfungsi, yang mana tinggi kandungan kalsium, yang mana juga kalsium ni sangat penting dalam penghasilan buah. Itu adalah cadangan saya lah. Itu adalah salah satu cadangan ataupun solusi yang anda boleh buat. InsyaAllah, cuba dulu. Okey, sebelum saya masuk ke permasalahan yang kedua, mesti ramai yang tanya saya, kenapa saya tanam durian Belanda banyak sangat? Sebenarnya saya tak ada niat pun nak buka kebun durian Belanda ke apa. Jadi sebenarnya macam ni, bila buah durian Belanda tu terlalu banyak, kadang-kadang saya terlepas pandang ada buah yang dah terlebih masak, dia akan gugur ke bawah. Jadi bila dia gugur ke bawah dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, hujan, lepas tu tanah pula di bawah tu agak subur, dia akan tumbuh anak, dia akan tumbuh sendiri. Contoh macam ni lah. Contoh macam ni. Ini durian Belanda yang saya tak sempat nak petik. Dia jatuh. Kemudian tu nampak tak anak dia banyak buah tu. Ni anak durian Belanda. Jadi bila saya nampak anak durian Belanda ni tumbuh macam ni, saya rasa sayang. Bila saya sayang, saya ambil, saya letak dalam polybag. Bila saya letak dalam polybag dah besar, jadi saya tanam lah. Saya tanam-tanam, tiba-tiba sedar-sedar rasanya dah lebih 20 pokok. Itulah puncanya banyak durian Belanda. Tapi tak adalah niat nak buat bisnes komersial ke apa. Kadang-kadang kalau orang datang, dia kata, dia tanya, dia minta anak durian Belanda, saya bagilah. Saya bagi. Kalau nak buah, buah bagi je. Jadi siapa yang duduk dekat dengan saya, kalau sementara tengah banyak ni, kalau nak bolehlah roja-roja saya. Saya boleh bagi je, tak ada masalah. Sebab saya sendiri pun tak terguna. Kadang-kadang saya buat jus, lepas tu saya simpan dalam peti, itu sajalah. Balik pada masalahan yang kedua, iaitu durian Belanda kerap berbunga tetapi tidak menjadi buah. Bunga itu gugur. Okey, sedia maklum lah, untuk pengetahuan masing-masing, durian Belanda ni ada bunga jantan dan ada bunga betina. Ada bunga jantan dan ada bunga betina. Jadi bila ada bunga jantan dan bunga betina, pendebungaan perlu berlaku untuk bunga betina tersebut menjadi buah. Untuk bunga betina menjadi buah. Saya akan tunjuk bunga betina tu rupa dia macam mana. Jadi bunga betina ni, dia biasanya dia berkelopak lah. Okey. Tapi ada kerengga, saya kena hati-hati sikit lah. Okey, jadi ini adalah bunga betina. Banyak kerengga . Jadi sebab tu banyak kerengga ni, ini adalah ejen pendebungaan semula jadilah. Sebab tu pokok ni alhamdulillah saya tak perlu buat pendebungaan manual, dia tetap berbuah lah. Jadi kalau kita tengok pula pada bunga betina ni, saya zoom sikit. Okey. Boleh nampak . Okey. Kalau tengok, dia ada dua kelopak. Satu di luar dan satu di dalam . Kelopak yang di dalam itu, dia akan terbuka pada waktu pagi sahaja. Bila tengah hari atau petang, dia akan tertutup lah. Sebenarnya dalam tu dia terbuka juga. Ini adalah kelopak bunga betina yang telah matang. Ini yang telah matang. Kalau yang belum matang, kelopak tu memang tak terbuka. Dia puntil sahaja. Nanti saya cari. Nanti saya cari yang kelopak yang belum matang. Kejap ya, saya bagi contoh. Ini dia. Ini adalah bunga betina yang belum matang. Kelopak dia belum terbuka. Ini yang belum matang. Jadi sekarang ni bunga jantan macam mana pula rupa bunga jantan? Jom kita tengok. Saya cari jap bunga jantan macam mana. Okey. Ini dia bunga jantan. Okey. Ini dia bunga jantan . Jap saya cari angle yang cantik sikit. Inilah dia bunga jantan. Ini bunga jantan. Sangat berbeza . Ini bunga jantan. Ini bunga betina. Tapi bunga betina ni belum matang. Kalau nak tahu dah matang belum, dia dah terbuka satu kelopak lah. Kelopak luar. Dia ada dua lapisan kelopak . Kalau lapisan luar kelopak ni dah terbuka, maknanya dia dah matang. Yang ni belum matang. Ini ada lagi bunga jantan. Nampak? Ini bunga jantan. Ada dua ni. Satu, dua. Minta maaf . Matahari. Matahari mungkin tak berapa clear lah image, tapi macam tu lah rupa dia. Okay. Jadi ini adalah bunga jantan yang baru. Yang baru. Ini lagi satu. Ini lagi satu lah. Okey, ini bunga jantan. Ini juga bunga betina tetapi yang belum matang. Okey.
Okey. Okey, jadi berbalik pada bunga betina dan bunga jantan ni, cara pendubungaan dia. Kalau tengok bunga jantan ni, kalau kat lilin dia ada macam serbuk-serbuk ni. Sebenarnya ini tak nampak macam serbuk. Sebab satu dia dah kering lah. Ini dah tengah hari macam ni. Kalau awal pagi tadi cantik. Jadi serbuk-serbuk ni, okey. Serbuk-serbuk ni, saya biasanya guna berus lukisan tau. Cari berus lukisan yang lembut lah. Kemudian sapu-sapukan pada ni, bahagian ni. Sapu-sapukan bahagian ni, nampak tak? Dia akan tanggal tau. Ada macam ada debu-debu tau. Ni, minta maaf kabur sikit. Saya tak boleh nak fokus. Ni debu-debu ni. Debu-debu inilah yang anda perlu lumurkan pada kelopak bunga betina. Yang mana di dalam. Di dalam. Ini, ya. Tapi belah dalam bukan belah luar ni. Ini sebab macam saya cakap, dah tengah hari. Kelopak dalam tu dah tertutup. Kalau pagi tadi dia terbuka lagi. Dia terbuka. Yang belah sana tu dah agak terbuka. Tapi itulah kerengga banyak. Okey. Inilah dia. Jadi debu-debu ini dilumurkan pada bunga betina pada awal pagi. So, eloknya sebelum pukul 10 lah. Biasanya sebelum pukul 10. Masa tu adalah waktu yang paling ideal lah untuk pendebungaan itu terjadi. Jadi kalau betul caranya, insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, bunga itu akan menjadi buah. Dan jika pendebungaan itu berjaya, dia akan berubah, bunga betina itu kelopaknya akan terbuka, akan gugur kelopaknya dan dia akan berubah menjadi putik buah. Inilah putik buah yang sudah berjaya dan yang akan membesar menjadi buah. Macam inilah rupa dia kalau pendebungaan tadi tu berhasil. Inilah putik buah. Jadi kalau nampak dekat pokok anda semua, pokok kawan-kawan, nampak putik buah macam ni, ini adalah kabar gembira. Ini kabar bergembira. So daripada putik buah ni lah akan jadi buah durian Belanda. Alhamdulillah ada putik buah. Okey, alhamdulillah. Mudah aje kan? Mudah aje. Sebenarnya pendebungaan pada pokok ni, dia kita tidak boleh bergantung 100% pada serangga sahaja. Sebagai contoh macam kerengga, semut, kelulut, ini adalah antara ejen-ejen pendebungaan yang paling banyak lah kalau dekat pokok-pokok buah-buahan ni. Kalau macam durian Belanda, saya perhatikan memang antara ejen dia yang paling banyak adalah kerengga dan juga semut. Jadi kalau biasanya kalau pokok tu ada banyak kerengga, ada semut, jangan pula kita marah, kita nak bunuh kerengga tu, biar dulu. Kerana satu, kerengga ni dia menjaga buah daripada dimakan tupai, burung dan sebagainya. Satu lagi, dia adalah ejen pendebungaan yang sangat bagus. Okey, jadi ini ada masalah yang terakhir. Biasanya orang akan tanya macam ni juga. Saya tahu orang akan tanya, macam mana kalau dah buat pendebungaan manual masih lagi tak menjadi buah? Okey, jadi kalau dah buat pendebungaan manual masih lagi tak menjadi buah, kebiasaannya adalah masalah kekurangan unsur kalsium. Kebiasaannya kekurangan unsur kalsium. Saya tidak kata semuanya, tapi kebiasaannya. Jadi kalau kurang unsur kalsium ni, boleh juga cari baja tunggal, baja kalsium, ataupun lebih mudah hanya taburkan sahaja kapur dolomite dan cuba lagi. InsyaAllah cuba lagi. Semoga perkongsian saya pada hari ini bermanfaat pada rakan-rakan yang lain. InsyaAllah kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh komen dekat bawah. Saya cuba terangkan dengan lebih detail. Atau kawan-kawan lain yang lebih arif tentang pokok durian Belanda atau pokok-pokok buahan yang lain, boleh sama-sama kongsi kat bawah. Kita sama-sama kongsi ilmu, kita sama-sama cari ilmu. Okey, jumpa lagi video akan datang. Assalamualaikum.